bulan yang paling suci adalah bulan apa? Rajab. Kemudian apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan ini, dan juga apa? Bulan Muharram, bulan yang akan datang ini. Empat bulan ini adalah bulan yang haram, bulan yang suci, yang disucikan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dihormati sebelum adanya Islam, sampai ada Islam dihormati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang mana di empat bulan yang suci ini, amal baik dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Apalagi di 10 hari yang pertama ini. Yang mana Allah bersumpah demi 10 malam pertama ini, di antaranya malam ini. Wal fajr walayalin ashr. Surat Al-Fajr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam yang pertama. Sampai Allah sumpah. Berarti kan luar biasa. Yang mana Nabi Muhammad menyatakan tidak ada hari yang lebih mulia daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Tidak ada malam yang lebih utama daripada 10 malam Dzulhijjah. Puasa satu hari, pahalanya 1 tahun. Wabil khusus hari Arafah, tanggal 9 besok, hari Sabtu. Itu hari Arafah, pahalanya puasanya diampuni dosanya 1 tahun yang kemarin dan dilindungi Allah dari dosa 1 tahun yang akan datang. Allahumma amin.